Kembali lagi dalam reaction drama Abdul Siri Pok Ya Chong Chodri. Kali ini episod ke-15, so jom kita tonton. Halim ada sebabnya. Hai, takkanlah semua orang dalam dunia ni Halim yang lari kan? Ha? Halim tu anak buah Pok Ya. Untuk Pok Ya dia dapatkan, untuk dia sendiri dia dapatkan Sarah. Kalau dia larikan Mrs. Liu, tak ada lain, tak ada bukan. Dia nak buktikan pada Mr. Robert apa yang Mr. Robert buat pada Pok Ya, sama dia buat. Itu dia. Episod kali ni saya rasa dia menjawab persoalan kenapa Halim ni, dia bab Halim ni dia agak draggy. Maksudnya Halim dia dah jumpa Ruby. Ruby ni Siti lah sebenarnya, tapi dia tak pernah cerita yang Halim ni kenal dengan Pok Ya. Sebab salah satu sebab logiknya, Halim bila dengan Siti, dia cakap luar, dia tak kecek Kelantan. Maksudnya kalau dengan orang Kelantan, dia sembang macam ni, awak orang Kelantan ke? Awak Kelantan duduk mana? Lepas tu, kalau dia tak ada perbincangan macam tu, dia mungkin dia boleh Siti mungkin boleh cerita yang dia ni apa, Ruby lah, Ruby boleh beritahu dia ni Siti. Dan lagi senang lah Halim bawa Siti jumpa Pok Ya. Tapi rasanya Halim kerja dengan Mem ni, Miss Liu, tapi dia sembunyikan identiti dia sebagai orang Kelantan sebab laki Mem tu, si Robert tadi, dia berurusan dengan JJ yang ambil perempuan dari Kelantan dan Siam, yang Mail beris bawa. Jadi rasanya macam Halim ni macam ada cover jugalah kalau kita tengok dari sudut lain. Kenapa dari episod ke episod hal Halim ni macam tak settle, macam sampai orang lain suspicious, geng-geng apa, geng-geng Pok Ya suspicious. Kenapa Halim ni macam dia macam, kalau kita tengok macam talam rumungka lah, dia boleh kerja pula dengan geng-geng JJ, geng-geng Robert ni. Paling steady yang buat kerja muda Pimula. Dia committed sungguh. Dia macam tak ada nak cover-cover. Dia macam dia terus buat je. Dia terus tampau orang tu. Halim ni dia, itulah yang kita nampak logiknya. Halim ni dia tak bercakap cakap luar dengan Siti, dengan Ruby. Jadi dia dia, kalau kita kita lihat dia macam itulah. Dia dia nak tengok tempat JJ tu, and then dia macam seslow dia bawa Siti dan lain-lain keluar. Dia macam kita nampak dalam episod ni, sama dengan Miss Liu pun dibawa sekali. So itu yang saya boleh review dalam episod ni, episod 15 ni. Esok episod 16, episod tak akhir. So ya, tinggal satu episod je last. Itu saja yang saya boleh react untuk episod kali ni. Kita jumpa lagi dalam episod esok. Sekian dan selamat berbuka puasa untuk semua yang berpuasa. Sekian.